Saya bukan penjenayah, bukan penjahat. Hanya mencari rawatan untuk sakit saya. Dan kes ini pun tiada mangsa. Hanya saya mangsa undang-undang arkaik, undang-undang lapor yang tidak menepati perkembangan pengetahuan. So, cannabis tempatnya bukan dalam senarai narkotik. Cannabis adalah untuk rawatan dan perubatan. Itu dinyatakan sendiri oleh Dr. Profesor Hussein Habil dari Universiti Malaya yang menjelaskan bahawa cannabis boleh merawat autism, anxiety dan juga bipolar disorder. Saya pesakit bipolar yang telah derita lebih 20 tahun mencari rawatan yang betul, makan ubat hospital, kemudian saya cuba cannabis. Makan ubat hospital ni dia ada side effect ya. Dan saya yakin ini adalah rawatan saya yang sebenarnya. So kita mesti keluarkan cannabis dari senarai narkotik. Dan saya rasa belum terlewat untuk saya ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengharungi perjuangan yang sungguh dahsyat. Teruklah. Tapi akhirnya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, Allah telah melantik dia untuk menjadi pemimpin kita pada hari ini. Dan begitu juga saya harap dengan izin Allah, saya akan diberikan keadilan yang sewajarnya, insyaAllah. Sebagaimana yang mahkamah maklumkan, putuskan tadi, apabila pendakwaan belum memutuskan representasi yang kami masukkan, mahkamah memberi satu lagi peluang. Dan kami berterima kasih kepada pendakwaan yang sebenarnya memaklumkan terlebih awal kepada pihak kami. Bukan pagi ini baru kita tahu, malam lagi kita dihubungi bahawa representasi ini masih di dalam pertimbangan. Kami sangat-sangat menghargai gesture yang dibuat oleh pendakwaan tersebut. Kami tetap optimis bahawa representasi yang dibuat berpaksikan kemanusiaan, kesihatan ini akan diberikan pertimbangan sewajarnya, insyaAllah. Keadaan kesihatan okey, itulah. Saya dekat penjara ni memang pegawai semua tanya, Yasin kau dah kurus sekarang dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun saya rasa okey saja. Dah pergi jumpa doktor semua, diorang kata tak ada masalah. Turun 5 kilogram begitulah. Tapi itulah, saya cubalah naikkan berat badan untuk menyenangkan pegawai-pegawai dekat sana lah. Tapi saya okey saja. Itulah, saya ada shaking sikit lah. Saya ada shaking sikit duduk dalam penjara ni sebab saya ni makan lithium karbonat. Lithium karbonat ni adalah satu ubat yang kena sentiasa dipantau. Kan kena ambil ujian darah untuk check toxicity dan sebagainya. So itu susah sikit di penjara walaupun kita dah cuba usahakan. Tapi tak apalah, it's no big matter. Tak ada masalah, insyaAllah kita akan harungi dengan tenang saja. Mengharapkan Datuk Seri Anwar akan betulkan undang-undang arkaik, undang-undang lapuk yang tidak lagi menepati perkembangan pengetahuan dan peradaban. Itu pun termasuk dalam kes 39B. Mungkin kes yang Datuk Seri Anwar pun pernah menghadapi kes-kes yang arkaik ini. So saya rasa dia faham. Harapan untuk tahun 2023 dan sebab kita tahun-tahun ini. Itulah, saya itu hari mengharapkan 18 bulan ni nak tengok World Cup. Lepas tu nak celebrate New Year semua. Tapi nampaknya tak dapat. So saya betul-betul kena tunggu bulan 1 nanti. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak. Padahal saya tahu, it's not fun in there. Tapi dia sentiasa menunjukkan semangat gembira kepada kami melawat. Itu saya salute dia. Dia dengan keadaan bipolarnya, dia boleh menunjukkan sikap macam tu. Cuma yang saya risau tu, setiap kali kami melawat, dia semakin kurus. Jadi saya tanya Yasin, please take care, eat properly. Tapi dia kata dia makan banyak. Katanya mak abang nak datang hari ni tu melawat Yasin. Jadi dia boleh kongsi? Dia minta, kan kes sebelum ni lagi dia nak datang. Tapi dia sudah lanjut usia. Kami fikir tunggu dulu sampai mungkin hari yang ada keputusan.